Oke guys, jadi Ucup sekarang diajak Dista buat mukbang es krim. Paling penasaran tuh sama yang coba ini. Yang oh, batu. Tuh, gunting kertas. Oh. Aku tuh jadi baper. Ucup yang menang. Kayak hati Ucup lembut banget. Boleh minta yang ini. Dadudu. Wow, di itu apa namanya piring biar nggak ke baju. Ntar kalau dimarahin mak gue gimana coba? Hai guys, welcome to Dista channel. Hari ini kita bersama Ucup. Hai. Oke guys, jadi Ucup sekarang diajak Dista buat mukbang es krim. Nih. Nah, di sini tuh ada yang mereknya Walls, Aichel, abis itu Pedal Pop. Ini Walls juga dari Walls. Terus ini apanya apa nih? Oh, sama aja nih. Champion. Ini rasanya enggak tahu nih apa. Ini cocok banget sama cuacanya, soalnya cuacanya lagi panas banget tuh lihat di luar. Wih, panas banget. Nah, makanya guys, sekarang kita langsung aja coba ya. Coba kita sekarang mau review yang mana dulu? Paling penasaran tuh sama yang coba ini. Yang mana? Oh, Cronetto. Ini tuh Cronetto. Ada gambar apa sih orang-orang Korea, idol K-pop. Idol K-pop apa ya? Liatin. Idol Koreanya, diliatin. Nah gitu, tuh ganteng banget kan, mirip Ucup. Oke, jadi bunga. Ya karena tadi itu terlalu meleleh, terus es krimnya. Ini tuh berbentuknya tuh bunga loh. Iya, tapi sayang udah kepanasan di jalan. Ya jadi meleleh. Ya. Ya Ucup nggak ditawarin gitu. Gimana rasanya? Langsung di review rasanya gimana? Ucup sebelah sini atau sebelah sini? Oke. Okay. Gimana rasanya? Enak loh. Kayak enak loh. Wow. Rasanya tuh kayak manis. Pokoknya creamy, kayak gimana ya? Enak pokoknya mah. Kalian gak pengen? Buat kalian pokoknya meskipun udah agak meleleh, ya awas-awas ini mau jatuh. Meskipun agak meleleh tapi rasanya tetap enak. Ayo Ucup yang milih. Ayo tungting tas. Oke. Okay. Tapi gini tungting tasnya. Kalau batu itu terserah gayanya mau batu apa. Habis itu okay. Kalau kertas terserah mau gayanya kertas yang pokoknya begini okay. Tangannya. Sama gunting pokoknya begini. Terus ntar yang menang, juga sih. Yang menang milih. Oke. Okay. Batu. Tuh, gunting kertas. Ucup jadi baper. Ucup yang menang. Ucup yang menang. Ucup. Emang apa? Iya kertas ya. Oh iya, tapi diginiin sama Dista itu juga udah seneng kok. Gak usah milih juga gak apa-apa. Ucup pilih yang mana ya? Ini dapat dua. Nih. Dicap cicup aja. Ini dapat dua. Oh iya ini aja. Cap cicupnya lanjut ntar. Nih ada mochi. Dua. Ada ini dua. Rasanya cookies and cream. Mochi. Nih coba kita buka. Nih. Ada dua, jadi pas buat Dista satu, buat Ucup satu. Dapat mochi. Wih, bentuknya kayak kacamata. Wow. Tuh, wow. Liatin ke temen-temen. Tuh, kayak kacamata kan. Wow. Jadi nggak sabar buat makannya. Coba yuk. Ambil Ucup. Oke. Nih. Wow. Nih guys, Yosmin. Wow, enak banget nih. Beneran loh ini, Ucup bersyukur banget. Soalnya kalau sama ama pasti udah dibolehin. Ayo, batu gunting kertas. Ya sama. Batu gunting kertas. Ya sama lagi batu gunting kertas. Ya kalah. Ya udah nggak apa-apa. Dista mau milih yang mana? Enggak sabar banget. Ini. Wow, apa itu? Tapi itu belum pernah cobain. Ada tulisannya Strawberry Crispy. Coba dibuka-buka. Crispy beneran gak ya? Kriuk beneran gak ya? Ibunya asem banget. Coba tunjukin. Ibunya asem banget. Fresh. Itu bukan asem tapi fresh tahu. Coba buka. Wow. Merah banget. Merah banget.
itu kayak ada itu loh, apa namanya, kalau orang-orang itu pada ngomong apa ya? Kita yang sini. Wow. Wih. Denger enggak? Ya enggak. Kriuk lo seriusan. Ah. Denger enggak? Ucup juga pengen loh. Ucup yang enggak sini. Ucup juga boleh. Wow. Coba ya. Enak banget. Mantap. Batu gunting kertas. Ya kalah. Ini kalah ya? Ya kalah. Aku mau ini. Wih, bentuk bola, guys. Ice bentuk bola. Coba ditunjukin dulu. Wow. Ini bungkusnya bisa buat main bola ntar. Ini tuh katanya ini rasa kopi, guys. Itu bola loh, Cup suka banget sama bola tahu. Kan cita-citanya mau sama kayak CR7. Ronaldo su. Enggak ada baunya. Su. Enggak ada baunya. Tapi sayang Ice udah di branding sama Messi. Enggak jadi su. Oke, kita tungguin sambil nungguin sendok kita mau yang mana. Ini kotak-kotak. Wih. Dadu. Dadu bukannya yang ada di Bobo itu ya? Dadu. Wow, banyak banget isinya. Ambil ucup. Wow. Udah pernah cobain ini belum? Belum pernah kan ucup. Ada tukang es krim lewat aja ucup langsung dimarahin. Gak usah itu obat gitu loh. Nih. Wow, kotak dadu. Ichibos. Wih, kameramen pengen kan. Wah, iya. Kita coba. Meleleh. Banyak banget, Bo. Beneran meleleh loh. Kalau dimakan langsung, hop, itu mah plenyek gitu. Ini enggak mau, ini rasa kopi loh. Udah pernah cobain 2 kali. Oh ya udah, ucup belum pernah. Kita mau cobain yang jagung nih, aja. Isinya di dalam kayak gini, guys. Mau cobain yang jagung aja. Jagung. Messi. Nih. Wow. Messi gimana? Wow. Nih. Coba kita. Nih beneran bisa nggak mau? Ucup cobain. Aduh. Pelan-pelan. Lembut wow. Banget. Wow. Ini rasanya lembut apa jagung? Tahu. Kayak hati ucup, lembut banget. Boleh minta yang ini. Ya udah nggak apa-apa. Nih. Ini ucup juga udah dikasih yang bola. Wow. Cobain ya. Nih kelihatan kan lembutnya, ih selembut hati ucup. Enggak ding ini Messi, enggak. Nih rasa kopi, wow enak banget. Coba punya Dista. Wah, wow, udah meleleh juga di dalamnya. Awas hati-hati. Pakai di itu, apa namanya? Piring biar enggak ke baju. Entar kalau dimarahin mami gimana coba? Enggak apa-apa, berhubung mami lagi di luar. Baju dari tas. Aduh. Jatuh guys, es krimnya jatuh. Nih, lepas dari apa bungkusnya. Sekarang kita mau coba yang ini, ucup mau yang mana? Wow, ucup mau yang, ucup yang mana ya? Bingung. Ini aja mochi. Mochinya udah mulai mau meleleh. Coba ditunjukin punya Dista gambar apa? Ih, semangka guys. Coba buka di dalamnya kayak gimana? Oke, coba ayo buka. Wow, dalamnya juga gambar semangka, bentuk semangka. Ya, tapi udah agak meleleh. Saking panasnya tuh kan emang bener di sini lagi panas banget. Aduh. Oh, no. Oh. Aduh. Malah meleleh, guys. Coklat chip. Ya, jadi enggak jadi padahal aslinya ini lo gambar kayak gini bentuk semangka coklat, tapi gara-gara chips. Nih ditaruh sini aja. Wow. Aduh, jangan sampai jatuh lagi. Nih sini. Wow. Tapi gimana rasanya? Au. Coba kita buka yang mochi. Hmm.
kita hitung sampai 3. Sama ini. Oke. Ya udah, punya Dista dulu gambar. Kayaknya itu bagus. Pedal pop. Wow, ya. Ya, meleleh juga. Tuh saking panasnya di sini padahal aslinya hidup loh, guys. Aduh, meleleh semua. Tuh, padahal aslinya kayak gini loh. Kalian pasti tahu kan bentuknya kayak gimana gara-gara meleleh jadi kayak gitu. Tapi rasanya gimana? Enak. Gak tahu. Mungkin itu gara-gara meleleh. Tapi tetap enak. Tetap enak. Oke, kita buka. Nah, itu. Ya. Ini belum. Ini udah. Aduh. Saking panasnya, guys. Niatnya tuh beli es krim, mukbang es krim biar sesuai sama cuacanya, tapi gara-gara terlalu panas es krimnya sampai meleleh. Padahal aslinya udah hidup. Yang ini. Panas banget emang. Wih. Meleduk. Pelan-pelan. Coba. Coba bukain. Coba bisa enggak? Pelan-pelan ntar udah meleleh lagi. Coba. Itu bisa ya mangga. Iya. Itu takut meleleh ntar. Coba bisa enggak? Iya, coba mana Ucup bukain. Aduh, ntar patah lagi lo kayak kemarin. Iya pernah kan itu, gigit-gigit suntikan permen. Kanak ah. Nih udah meleleh juga. Waktu itu pas makan. Ya. Pas makan itu kan kita pernah kan. Meleleh juga. Kita kan pernah makan. Nah itu kita lagi makan dumpling pakai sendok. Wow, meskipun meleleh tetap. Wow, kayak pistol, kenapa enggak? Wow. Gimana rasanya? Kayak Milo. Enak banget. Amazing. Rasanya kayak ada manis-manisnya. Badan jadi enteng, pikiran jadi plong. Yuk, Dista. A few moments later. Udah guys, ini udah kenyang banget. Banyak banget es krimnya. Jadi gimana kalau... Tapi seru, enak, asik. Kalau menurut kalian, es krim paling enak itu apa menurut versi kalian, teman-teman? Kita sukanya itu kalo yang Dista Jepang, apa? Yang kotak. Oh, yang kotak. Kalau menurut Ucup sih, enak semua. Soalnya Ucup kan belum pernah itu makan es krim kayak gini. Mentok juga, Sen. Yang tuli lu terus dicelupin gitu loh. Tahu nggak, teman-teman? Enggak. Aduh, kena. Enggak apa-apa. Aduh. Udah, berhubung udah kenyang banget, udah puas banget. Jadi kasih teddy bear-nya. Kita pamit dulu ya. Gimana kalau kita pamit dulu? Berhubung es krimnya udah tinggal sedikit buat teddy bear aja. Nyam-nyam. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye-bye.